Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai netizen yang mulai menjodoh-jodohkan Syifa Haju dan El Rumi karena hal ini guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, setelah sebelumnya Syifa Haju dijodoh-jodohkan dengan Sultan Cikarang karena menghadiri acara kajian, kali ini dirinya mendadak dijodoh-jodohkan lagi dengan El Rumi. Hal itu karena unggahan El Rumi yang ini guys. Pada unggahan ini, El Rumi berpose bersama dengan tiga rekannya, yaitu Diki, Maxim, dan juga Prasteguh. Mereka akan tampil di sebuah acara dan membentuk sebuah band dengan El yang menjadi pemain drumnya. Yang menjadi sorotan adalah postingan itu disukai oleh Syifa Haju, hingga netizen mulai menjodoh-jodohkan mereka. Pasalnya, menurut netizen yang jeli, Syifa sendiri jarang menyukai unggahan artis di sosial media, jadi menurut mereka, kemungkinan hubungan El Rumi dan Syifa Haju cukup dekat saat ini guys. Keduanya juga diketahui tidak memiliki kekasih, di mana Syifa Haju baru aja putus dengan Rizky Nazar, dan El Rumi yang mengkonfirmasi hubungannya hanya sebatas teman dengan Echa Aura. Sebagian netizen menyebut mereka berdua cocok dan seagama yang paling penting guys. Netizen mengatakan jika El Rumi gagal pacaran dengan Echa Aura karena berbeda keyakinan, kalau sama Syifa Haju bisa maju karena seiman. Gimana guys, menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.